Berita meninggalnya Didi Kempot cukup mengejutkan banyak orang, tak terkecuali penyanyi Yuni Syara. Sempat diminta untuk berduet dengan sang maestro, kini rencana itu berubah menjadi angan saja. Dikutip dari Grid.id, hal tersebut ditulis Yuni Syara di laman Instagramnya pada Selasa 5 Mei 2020. Yuni bercerita betapa senangnya saat ditawari bernyanyi bersama Didi Kempot. Tak perlu pikir panjang, Yuni Syara langsung memilih lagu Kapusan Janji sebagai lagu duetnya. Bahkan mantan kekasih Raffi Ahmad ini telah membayangkan akan sepanggung dengan The Godfather of Broken Heart ini. Sayangnya, rencana itu berubah menjadi angan saja. Didi Kempot telah meninggal dunia pada Selasa 5 Mei 2020 pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Yuni Syara pun mengatakan kalau ia tidak akan pernah bisa menemani Didi Kempot menyanyikan lagu tersebut di atas panggung. Terakhir, Yuni Syara mengucapkan selamat jalan kepada Didi Kempot. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.